Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi dengan saya pada channel ini, channel yang terus memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Liga Dangdut Indonesia 2020. Pada video kali ini kita akan berdiskusi, sharing dan saling berbagi informasi, yaitu kesimpulan daripada peserta yang tampil malam ini, yaitu pada grup ketiga top 12 besar Liga Dangdut Indonesia. Dalam video ini kita akan berdiskusi dan membahas, yaitu berapakah standing ovation yang didapatkan oleh peserta, berapa polling yang didapatkan oleh peserta, dan bagaimana komentar daripada dewan juri terhadap peserta yang berduet pada grup kedua malam ini. Di sini kita akan menyimpulkan dan akan kita jadikan sebagai patokan siapakah yang bakal jadi calon juara Liga Dangdut Indonesia 2020. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk terus mendukung peserta Lida dari provinsi kalian semua atau peserta Lida yang kalian jagokan di tahun ini. Dan jangan lupa juga untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk memberikan masukan dan kritikan di bawah video ini melalui komen kalian semua, agar ke depan channel ini lebih berkualitas lagi. Baik, sekarang langsung saja kita akan melihat bagaimana kesimpulan daripada peserta yang tampil pada grup kedua top 12 besar Liga Dangdut Indonesia malam ini. Inilah peserta dari 4 provinsi yang tampil malam ini, yaitu pada grup kedua top 12 besar Liga Dangdut Indonesia beserta dengan teman duetnya. Yang pertama ada Andari, merupakan duta Lida atau peserta Lida perwakilan dari Provinsi Sulawesi Barat yang berduet dengan Irwan The Academy. Yang kedua ada Hari, merupakan peserta Lida perwakilan dari Provinsi Jambi yang berduet dengan Lesti. Kemudian yang ketiga ada Mili, merupakan duta Lida atau peserta Lida perwakilan dari Provinsi Jawa Barat yang berduet dengan Ical The Academy. Kemudian yang terakhir, yang nomor 4, ada Nia, merupakan duta Lida peserta perwakilan dari Provinsi Sulawesi Selatan yang berduet dengan Faul Lida. Yang menjadi dewan juri malam ini pada grup kedua top 12 besar Liga Dangdut Indonesia, yang pertama ada Reza The Academy, yang kedua ada Dewi Persik, yang ketiga ada Elvi Sukaisi, yang keempat ada Nasar, dan yang kelima ada Eko Chandra sebagai fashion guru. Yang menjadi host malam ini, yang pertama ada Irfan Hakim, yang kedua ada Ramzi, yang ketiga ada Gilang Dirga, yang keempat ada Jirayut, dan yang kelima ada Rara Lida. Langsung saja kita akan melihat bagaimana kesimpulan duet daripada peserta yang tampil pada grup kedua malam ini, baik itu standing ovation yang didapatkan, polling yang diperoleh, dan bagaimana komentar daripada dewan juri bagi peserta yang tampil pada grup kedua 12 besar Liga Dangdut Indonesia 2020 malam ini.